teman-teman, di video kali ini kami akan menyampaikan alur cerita film Tiger Nage Suara Rao tahun 2023. Film ini bercerita tentang sebuah legenda India mengenai seorang pencuri yang mencuri demi kepentingan rakyatnya. Banyak yang mengatakan jika film ini merupakan Robin Hood versi India. Oke, bagaimana ceritanya? Mari kita menuju ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan Inspektur Vismanath, yang pada saat itu dipanggil ke New Delhi oleh Sekretaris Perdana Menteri India bernama Rajput. Sesampainya di sana, ia dipertemukan dengan 3 orang polisi yang meminta Vismanath untuk menceritakan bagaimana asal-usul Tiger Nage Suara Rao, atau yang sering dipanggil Nagi. Karena pihak kepolisian saat ini sedang kebingungan menghadapi banyak kasus yang disebabkan olehnya dan satu pun tidak dapat terselesaikan. Salah satunya, Tiger baru saja kabur dari penjara dan melakukan perampokan satu kereta menuju Madras berisi biji-bijian dan hasil panen. Akhirnya dari situ, Vismanath pun mau menceritakan bagaimana masa lalu Tiger. Diketahui Tiger lahir di kota Stuartupuram, di mana pada saat itu kota tersebut dikuasai oleh mafia tanah kejam bernama Yelamanda. Bahkan saking kejamnya, ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi siapapun yang berani mencuri miliknya. Kekejaman itu pun dirasakan langsung oleh Nagi, saat ia dan ayahnya meminta keringanan pajak karena daerah mereka sedang mengalami kekeringan. Akan tetapi, pertemuan itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya, malam itu Tiger, ayahnya, dan sahabatnya yang bernama Yari pun memutuskan untuk membobol rumah Yelamanda dan mencuri bahan makanan, di mana Tiger dan ayahnya masuk ke dalam, sementara Yari berjaga-jaga. Singkat cerita, saat selesai, Tiger berhasil keluar tembok. Akan tetapi, ayahnya terjebak, yang membuat anak buah Yelamanda terbangun dan menahan kakinya. Akhirnya dalam situasi ini, sang ayah pun memerintahkan Tiger untuk memenggal kepalanya dan segera melarikan diri, karena ia lebih baik mati seketika daripada merasakan bagaimana kejamnya penyiksaan Yelamanda bagi orang-orang yang mencuri miliknya. Setelah kehilangan ayahnya, Tiger dan Yari berjalan tanpa arah tujuan, hingga mereka pun bertemu dengan seorang pria bernama Gajala Prasad yang sedang menantang beberapa penduduk sekitar untuk mengambil uang yang dimasukkan ke dalam sebuah kuali yang sangat panas, dan siapapun yang berhasil maka uang itu akan menjadi miliknya. Tak lama kemudian Tiger pun mendatangi pria itu dan memasukkan air ke dalam kuali, lalu mengambil uangnya dengan begitu mudah. Melihat kemampuan Tiger untuk berpikir cepat, Gajala pun sangat kagum, lalu ia menawarkan Tiger dan Yari untuk menjadi muridnya. Dan sejak saat itulah mereka berdua pun mulai dilatih kekuatan otot, fisik, dan bela diri hingga menjadi sangat kuat dan mulai membangun geng sendiri untuk melawan Yelamanda. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Yelamanda memimpin pertemuan beberapa perampok terkenal di kota. Saat itu, ia sedang mencari siapakah yang berani untuk memimpin misi perampokan kereta. Dan dari situlah untuk pertama kali Tiger mengajukan dirinya. Melihat keberanian Tiger, saudara Yelamanda yang bernama Kasih pun saat itu bertaruh. Jika Tiger berhasil mencuri barang yang diminta, maka ia bersedia memberikan apapun yang diminta oleh Tiger. Meskipun awalnya ditertawakan, namun Tiger berangkat melakukan misi ini bersama anak buahnya tanpa takut sedikitpun. Ia pergi ke pelabuhan Bandaru dan menyuruh anak buahnya untuk membakar gudang tempat penyimpanan barang incaran mereka. Lalu setelah itu, mereka pun menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Dan ternyata isi kotak itu adalah batangan emas. Tiger pun berhasil menjalankan misinya dengan mudah yang membuat Yelamanda sangat senang. Lalu saat ditanya imbalan apa yang ia inginkan, Tiger hanya meminta sebuah kursi kayu, di mana kursi itu merupakan kursi yang dulu digunakan Yelamanda saat ia dan mendiang ayahnya datang menemui Yelamanda. Nah, sejak saat itulah nama Tiger pun mulai terkenal, dan ia juga mulai menjalankan misi pencurian lainnya. Akan tetapi berbeda dengan yang lain, orang yang ia curi hanyalah para pejabat korup dan penguasa jahat.
Selain itu, hasil curiannya juga sengaja akan ia bagikan kepada rakyat miskin yang membutuhkan, sehingga hal ini pun membuat Yelamanda maupun Kasih sangat tidak menyukainya. Suatu malam, setelah Tiger dan teman-temannya makan malam, ia pun lalu menyampaikan rencananya untuk membeli senjata, di mana transaksi jual-beli itu akan dilakukan di atas kereta menuju pelabuhan Madras. Lalu sesampainya di sana, ia akan melakukan pencurian di pelabuhan yang saat ini sedang dikuasai oleh salah satu gangster. Singkat cerita, saat transaksi akan dilangsungkan, saat itu datang seorang wanita bernama Sarah yang memaksa melewati gerbong yang dijaga oleh anak buah Tiger. Keberanian Sarah ini pun membuat Tiger tertarik dan mengajaknya berkenalan. Akan tetapi, Sarah mengacuhkannya begitu saja. Beberapa hari kemudian, Tiger pun datang ke sebuah kampus untuk menemui adik-adik angkatnya yang berkuliah di sana. Selain itu, kedatangannya juga sengaja untuk kembali menemui Sarah, yang ia tahu dari adik-adik angkatnya kalau Sarah juga kuliah di sana. Setelah itu, Tiger menemui Sarah. Ia membawa banyak uang dan mengatakan ingin melamarnya. Sarah pun menamparnya, akan tetapi hal ini malah membuat Tiger semakin penasaran. Suatu hari, Kasih mendatangi ayah Sarah untuk menagih hutangnya pada Yelamanda. Namun karena belum memiliki uang, sang ayah saat itu meminta keringanan waktu. Dan Kasih pun menyetujuinya, asalkan Sarah bisa ia bawa sebagai jaminan. Akan tetapi saat itulah Tiger tiba-tiba datang dan mengancam akan membunuh Kasih jika ia tetap membawa Sarah. Mereka berdua bahkan sempat akan berkelahi. Untung saja berhasil dihentikan oleh orang kepercayaan Yelamanda, dan Kasih pun meninggalkan rumah mereka. Hey! Kasih! Melihat keberanian Tiger, hati Sarah pun mulai luluh, dan sejak saat itulah hubungan mereka semakin membaik. Suatu hari, Tiger menangkap seseorang dan menginterogasinya untuk mencuri kembali emas di pelabuhan yang saat ini sedang dikuasai oleh salah satu gangster. Tak lama kemudian, Sarah tiba-tiba datang dengan wajah sedih. Awalnya, Sarah tidak berani bicara, hingga teman Tiger mengatakan jika Sarah ternyata saat ini sedang hamil. Sarah pun lalu saat itu melarang Tiger pergi karena ia merasakan firasat yang tidak baik. Akan tetapi karena rencana sudah dibuat dengan matang, Tiger harus tetap berangkat. Pada saat itulah Sarah kemudian meminta untuk kembali bertemu di stasiun setelah pencurian selesai. Karena ia saat ini memutuskan untuk meninggalkan orang tuanya dan memilih untuk memulai hidup baru bersama Tiger. Singkat cerita, malam harinya, berdasarkan informasi dari orang yang mereka tangkap, Tiger pun mulai memasuki kapal target yang akan melakukan bongkar barang. Ia lalu membuka salah satu kontainer dan menukar simbol kotak yang berisi emas ke kotak yang berisi ikan asli. Setelah itu, saat ia akan membawa kotak itu dengan mobil, disitulah Tiger baru sadar jika dua anggotanya sudah tidak ada. Akhirnya, tak ada pilihan lain, Tiger pun turun tangan untuk membebaskan anggotanya. Setelah itu, mereka bertiga pergi menggunakan sebuah mobil. Namun mobil mereka dihadang polisi yang dibawa Kasih atas perintah Yelamanda karena perampokan sebelumnya. Tiger pun turun dan berlari menerobos kebun tebu hingga sampai di stasiun menemui Sarah yang masih setia menunggu kedatangannya. Namun saat mereka akan menaiki kereta, tiba-tiba Kasih datang dengan membawa polisi. Mereka pun menangkap Tiger dan menuduh Sarah bekerja sama untuk membawa kabur Tiger setelah pencurian. Di situ, Kasih kembali menawarkan Sarah untuk bekerja sama memberitahu di mana Tiger menyembunyikan emasnya. Jika ia mau, maka hutangnya akan dianggap lunas. Namun, jika tidak, maka keluarganya akan celaka. Sarah yang tidak ingin dirinya dimanfaatkan pun, lalu bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta yang lewat. Lalu setelah itu, Tiger juga dipenjara selama 14 tahun karena semua kasus dan kejahatannya selama ini. Kembali lagi ke masa kini, saat itu Rajput mendapat sebuah surat kaleng yang mengatakan jika Tiger akan melakukan aksi pencurian di kantor Dinas Perdana Menteri India. Akhirnya dari situ, mereka pun segera melakukan pengamanan yang ketat di kantor Dinas Perdana Menteri India. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, jika Tiger saat itu menyamar sebagai petugas, sehingga ia bisa dengan mudah masuk ke dalam ruangan. Keesokan harinya saat Perdana Menteri meninggalkan kantor,
Rajput bertemu dengan seorang petugas membawa teh yang mengaku untuk ibu Perdana Menteri di ruangan. Rajput yang curiga pun segera memeriksa ke ruangan dan ia melihat jika Perdana Menteri masih ada di sana. Sontak ia pun langsung memberhentikan iring-iringan sebelumnya karena menyangka jika yang berangkat tadi adalah Tiger. Akan tetapi setelah diperiksa, ternyata itu adalah Perdana Menteri yang asli. Sementara Tiger adalah orang yang menyamar sebagai Perdana Menteri di ruangan sebelumnya. Untung saja saat diperiksa tidak ada barang berharga yang hilang dan Tiger hanya mengambil sapu tangan Perdana Menteri saja. Beberapa jam kemudian saat Perdana Menteri kembali, Rajput mengungkapkan kekesalannya karena telah dibodohi oleh Tiger dan ia juga berjanji akan segera menangkapnya. Akan tetapi Perdana Menteri saat itu berpikir lain. Ia menilai jika semua aksi Tiger ini merupakan sebuah pesan untuk menyampaikan mengenai penderitaan yang dialami oleh warga Stuart Tupuram tempat Tiger berasal saat ini. Akhirnya dari situ, Rajput pun memutuskan untuk menyamar dan pergi ke desa Stuart Tupuram untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa tersebut. Saat itu, Rajput melihat para polisi yang dipimpin Cimauli mendatangi desa Stuart Tupuram untuk melakukan pendataan warga. Lalu saat polisi menemukan satu warga yang tidak ada di sana, orang tuanya pun mengatakan jika anaknya saat ini sedang merantau ke luar kota. Namun tak lama kemudian, polisi lalu membawa pemuda tersebut dari dalam mobil dengan keadaan lemas dan menembaknya di depan semua warga karena ia terlibat dalam kelompok Tiger. Tak hanya itu, kedatangan polisi juga saat itu untuk mengambil beberapa orang lagi dari Stuart Tupuram untuk dibawa. Akan tetapi karena orang yang dipilih tidak mau, maka terlibat aksi saling kejar-kejaran. Setelah itu Rajput kemudian menemui Gajala dan dari situ ia dapat melihat bagaimana menu makan warga di sana yang sungguh sangat sederhana dan memprihatinkan. Lalu ia juga mulai menggali informasi terkait keadaan desa. Di sana Gajala kemudian menceritakan di mana sebelum dipenjara, Tiger selalu berusaha membawa desa mereka bangkit dari keterpurukan. Bahkan ia mengajak beberapa anak untuk mulai bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Meskipun menurut kepala sekolah di sana, fasilitas pendidikan sangat tidak memadai. Namun setidaknya mereka bisa sedikit belajar dan tidak buta huruf. Proses ini pun terus dilakukan Tiger hingga semakin hari semakin banyak anak-anak yang mau untuk bersekolah dan belajar. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, anak-anak yang dulu Tiger ajak ke sekolah sudah mulai banyak yang lolos tes masuk perguruan tinggi. Dan mereka semuanya dibiayai oleh Tiger, mulai dari biaya SPP, asrama, dan makan hasil ia selama ini menjadi perampok dari orang-orang kaya. Dan salah satu anak didiknya adalah teman-teman Sarah yang kita lihat di awal film sebelumnya. Suatu hari Tiger mendapat laporan kalau beberapa anak asuhnya terkena masalah karena menulis selebaran yang menjelekkan Yalamanda. Awalnya Tiger sangat marah karena hal ini dapat berbahaya untuk mereka. Akan tetapi anak asuhnya yang lain membela karena mereka juga merasa sudah tidak tahan lagi dengan kejahatan Yalamanda. Dan sejak saat itulah mereka pun mulai membuat artikel-artikel perlawanan untuk Yalamanda. Nah setelah Tiger masuk penjara, Gajala menemui Tiger dan menceritakan bagaimana nasib anak-anak asuhnya kini setelah Tiger masuk penjara. Dimana saat itu Yalamanda sudah menangkap beberapa mahasiswa yang menulis artikel-artikel jelek mengenainya. Dan ia pun memerintahkan Kasi untuk membereskan mereka semua. Kasi pun saat itu mengikat tiga pemuda tersebut dan menyiksa serta menelanjangi adik perempuannya. Kemudian Kasi memaksa tiga pemuda itu untuk mengatakan apa saja yang mereka ketahui mengenai emas yang hilang yang selama ini disembunyikan oleh Tiger. Akan tetapi saat salah satu pemuda akan buka mulut, adik perempuan mereka memilih bunuh diri agar mereka tidak membuka mulut. Dua pemuda berikutnya juga dihabisi oleh Kasi. Hingga kini tersisa satu pemuda, dan mereka pun memaksa pemuda itu untuk meminum obat yang bisa membuat seseorang mengatakan apa yang ingin diketahui. Dan dari sana pemuda ini pun mengatakan jika semua emasnya selama ini dikubur di bawah rel kereta api. Lalu setelah itu, Kasi pun mengikat pemuda tersebut di atas rel kereta api. Nah mendengar cerita itu, Tiger pun sangat marah, dan ia pun memutuskan untuk kabur dari dalam penjara untuk menyelamatkan anak buahnya. Setelah itu Tiger kemudian mendatangi markas Yalamanda dan menghajar semua anak buahnya. Ah!
Kemudian Tiger berhadapan dengan Cassie, dan ia pun dengan murka menghajarnya secara membabi buta, lalu memenggal tangan, kaki, dan kelapa Cassie di depan Yelamanda. Setelah itu Tiger kemudian kembali ke desa Stuartupuram. Kedatangannya pun disambut penuh sukacita oleh warga. Di lain sisi terlihat seorang wanita bernama Mani buru-buru pulang setelah mengetahui jika Tiger sedang berada di rumahnya. Diketahui Mani selama ini sangat menyukai Tiger, akan tetapi Tiger mengacuhkannya karena ia sangat merasa bersalah setelah kematian Sarah. Beberapa hari kemudian warga pun berencana untuk menjodohkan Tiger dengan Mani, dan acara pertunangan mereka akan segera dilangsungkan. Namun tiba-tiba Yelamanda kembali mendatangi desa Stuartupuram untuk memaksa mereka menandatangani surat pengalihan tanah secara paksa. Tak lama kemudian Tiger datang dan warga juga mulai melakukan perlawanan. Setelah mempermalukan mereka, Tiger lalu membawa keledai dengan tas penuh uang untuk menebus semua hutang-hutang warga. Ia lalu mengancam akan membuat Yelamanda seperti Cassie jika ia masih berani mengganggu warga. Setelah itu, Tiger pun melanjutkan tunangannya dengan Mani, dan beberapa minggu kemudian mereka pun menikah. Awalnya Tiger masih terus mencuekkan Mani dan banyak menghabiskan hari-harinya untuk melamun. Namun setelah beberapa bulan pernikahan, ia pun pelan-pelan bisa membuka hati dan mulai bisa berbicara dengan Mani. Suatu hari saat Tiger akan menghadiri persidangan atas semua aksi perampokannya selama ini, Tiger melihat Cimauli sedang melecehkan seorang wanita bernama Jayavani yang menjadi kekasih Jayarao sahabatnya. Ia pun menghajar Cimauli hingga sebelah matanya rusak. Dan sejak saat itulah Cimauli pun menyimpan dendam pada Tiger dan mulai membunuh satu persatu teman Tiger untuk menangkapnya. Sementara Tiger sejak saat itu memutuskan untuk tinggal di dalam hutan. Suatu hari, Yari dan Helamata menemuinya untuk membujuk Tiger agar menyerahkan diri dan menjalani proses persidangan. Akan tetapi, Tiger bersikeras jika ia sudah tidak mempercayai polisi dan hakim persidangan yang korup. Tiger bahkan berpesan agar Helamata menjaga istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan, karena ia tidak bisa menemani istrinya tersebut. Di lain sisi, berkat hasil perampokan Tiger selama ini, Helamata yang merupakan petugas sosial dan sahabat Tiger pelan-pelan membangun desa, mulai dari sektor pertanian, bahan makanan pokok, dan juga akses listrik. Beberapa bulan kemudian, Mani yang selama ini disembunyikan di dalam sumur kering akan melahirkan. Mereka pun memanggil Gajala dan memutuskan untuk mengeluarkannya. Akan tetapi saat proses persalinan akan dimulai, Cimauli datang dan menahan warga desa agar tidak membantu proses persalinan istri Tiger. Bahkan ia juga mengancam akan menembak Helamata yang baru saja datang dengan membawa beberapa perawat. Akan tetapi Helamata tetap nekat membantu Mani dan berjanji akan membantu polisi itu untuk membujuk Tiger keluar. Hingga kemudian Mani berhasil melahirkan bayi kembar berjenis kelamin perempuan dan satu lagi laki-laki. Setelah mendapat informasi yang cukup, Rajput memutuskan untuk pulang dan menyampaikan semua informasi yang ia dapatkan pada Perdana Menteri India. Lalu, beberapa hari kemudian, Tiger menangkap salah satu anggota Yelamanda untuk mengetahui di mana keberadaannya dan rencana apa yang sedang mereka siapkan. Lalu setelah itu, Mani datang menemui Tiger dengan membawa bayi mereka. Tentu saja hal ini membuat Tiger sangat senang. Akan tetapi saat Mani mencoba membujuk Tiger agar menyerahkan diri pada polisi, ia kembali menolak. Setelah itu Mani kembali ke desa. Kedatangannya sudah ditunggu oleh polisi. Akan tetapi karena Tiger tidak mau kembali, komisaris polisi pun meminta Mani mengatakan tempat persembunyian Tiger. Mereka berjanji tidak akan menyerang Tiger dan hanya akan mengadilinya di pengadilan. Akan tetapi setelah Mani membocorkan lokasi persembunyian suaminya, polisi pun langsung menyerang tempat tersebut. Meskipun sempat tertembak, untung saja Tiger berhasil pergi dan dijemput oleh orang yang sempat ia temui di gudang pelelangan. Tiger pun saat itu meminta untuk diantar ke tempat markasnya dulu di terowongan. Tak lama kemudian, Jayarao dan Jayavani datang. Jayarao pun berencana untuk mencari bantuan, sementara Jayavani ditugaskan untuk mengikat Tiger. Tak lama kemudian, Cimauli datang, lalu membawa Tiger pergi. Dan ternyata Jayarao sengaja melaporkannya demi imbalan uang.
Jayavani yang kecewa pun lalu menusuk Jayarao hingga meninggal. Di lain sisi, Gajala yang baru datang saat itu sangat marah karena Mani membocorkan tempat persembunyian Tiger. Ia pun lalu menjelaskan jika semua aksi perampokannya selama ini dilakukan demi warga Stuartupuram. Karena tanpa mereka sadari, semua hasilnya selalu dialokasikan untuk pendidikan, pertanian, dan juga pembangunan desa. Tak lama kemudian, Jayavani datang dan mengatakan jika Tiger saat ini sudah berhasil ditangkap oleh Cimauli. Sehingga semua warga desa pun kemudian memutuskan untuk mencari Tiger di pabrik milik Yalamanda. Sementara di lain sisi, Tiger saat itu diikat di pabrik milik Yalamanda. Tak lama kemudian, Yalamanda lalu mendapat sebuah telepon yang mengatakan jika Perdana Menteri India saat ini sudah mengetahui semua kejahatan Yalamanda. Sehingga pemerintah akan menangkap semua orang yang terlibat dengan Yalamanda. Yalamanda yang ketakutan pun lalu memerintahkan Cimauli untuk membunuh Tiger. Namun Tiger saat itu dapat menghindar dan berhasil melepaskan diri. Meskipun saat itu Tiger terkena beberapa tembakan, akan tetapi ia masih bisa bertahan dan berhasil membunuh Yalamanda. Setelah itu Tiger pura-pura meninggal, dan saat polisi mendekat, ia pun lanjut menghabisi polisi tersebut. Tak lama kemudian, semua warga tiba. Mani saat itu meminta maaf karena telah mengkhianatinya. Tiger pun memaafkannya, lalu tak lama kemudian ia pun meninggal karena kehabisan darah. Lalu setelah itu, film pun selesai. Mungkin agak bingung dengan ceritanya, dan ini juga sebenarnya udah berusaha disambungkan, karena kalau kalian nonton film aslinya, sangat banyak adegan maju-mundur yang pastinya sangat membingungkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.